kalau misalnya PDIP waktu itu menolak, enggak mungkin timnya Ganjar menolak. Itu lebih kepada perasaan sayang, menolak untuk patah hati lebih awal aja, menunda patah hati aja gitu. Tentara di Indonesia itu mirip seperti komunitas partai politik juga. Brandnya maksud saya, kemampuan analisis dan ininya, dan powernya juga bahkan melebihi. Dulu ada praksi kan? Oh iya, betul. Gemoy itu istilah yang Pak Prabowo sendiri gak paham. Konsultannya Pak Prabowo juga umurnya di atas 40 tahun semua. Tentara belum rela, ABRI ya, belum rela sipil ini mimpin berkuasa. Republik, apalagi mimpin tentara. Ini Mabes TNI kalau dengar apa tesisnya Om Freddy ini, Bang. Lagi santai-santai dia di barak kan. Ada juga peluang nih kita nih kan. Ayo ayo. Stretching dulu, stretching. Ada kesempatan kita. Itu. Bentar dulu. Bukan dia ambil alih untuk gelar pemilu yang demokratis itu tugasnya itu, dia. Ya. Itu skema demokratisnya, Bang. Myanmar enggak, Bang. Thailand juga enggak. Tergantung situasi. Iya. Mereka kan ikut Sudirman. Iya. Sudirman kan ambil. Bang, Om, Harto juga dulu ambil alih Soekarno. Pemilunya kayak gitu 32 tahun, Om. Iya. Ayo pemanasan. Lagi santai kan? Gitu kan. Tentara di barak nih kan. Ada Freddy dulu katanya masuk juga nih barang bisa nih. Gitu. Segar banget. Mantap ya, juga kita analisa liar ini kita semua di sini, Bang. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan tadi, saya tuh nggak perlu ngomong lagi. Tetapi kan di dalam ilmu, tetapi di dalam ilmu politik, ya kalau kita dalam ilmu politik itu kita ini kan selalu kalau dia aktif sebagai ahli ilmu politik, dia selalu kan melakukan analisis. Analisis itu kan kemudian melahirkan prediksi-prediksi, pertimbangan-pertimbangan apa yang terjadi dari analisis itu, beberapa kemungkinan. Nah, pada masa Orde Baru, prediksi, analisis dan kemungkinan itu tidak pernah keluar dari ruang atau dari laci meja para ahli ilmu politik, karena kalau dikeluarkan bahaya. Tetapi kan pada masa sekarang semua itu isi perut dikeluarkan, isi kepala dikeluarkan. Ya kan? Ada yang benturan sana sini, perbedaan-perbedaan itu terjadi. Sehingga kita kaya sekarang ini dengan analisis-analisis dan prediksi-prediksi politik. Nah, jadi politik ini jangan kita lihat linier. Ini yang salah kita. Bang, ya. Jadi seolah kata Ari, sekarang kita kaya, Abang dari dulu udah kaya, Bang. Kita belum. Ya, agak spesifik Abang kalau ngomong, hati-hati. Nah, ini kan Abang dari dulu udah kaya. Kaya kata Bang Sulpan, zaman mahasiswanya Abang paling gede ini bisa harus buat adik-adik mahasiswa ini kan. Ini kan kaya dalam pemikiran. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, inilah bahayanya ketika kita melihat politik ini linier. Jadi kita kecewa ketika Pak Jokowi dulu kan dia bersama PDIP. Iya kan? Dia bersama PDIP. Kan? Nah, kemudian setelah dia bersama PDIP, lalu di ujungnya dia agak lari. Nah, kita menganggap Jokowi ini paku, besi. Bukan. Nah. Jokowi ini manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya emosi, yang punya macam-macam keinginan di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa, jangankan seorang politisi atau kepala negara, menilai ulama saja tidak boleh linier kita ini. Karena di tengah jalan dia bisa lari. Ya kan, bisa berbuat salah. Ya banyaklah pembantu-pembantu Fir'aun kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, makanya kita tidak perlu kecewa. Yang paling kita perlukan antisipasi. Bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan
yang akan terjadi. Siapa menyangka juga dulu Soeharto kepengen 32 tahun. Ya kan? Gak ada yang menyangka. Kemudian Bung Karno misalnya dikatakan kepengen presiden seumur hidup. Tapi saya diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh Orde Lama, ya, termasuk Pak Gandhi, Pak apa, Ketua Umum Kosgoro, Ketua Umum apa Suhardiman, Ketua Umum Soksi. Bung Karno nggak pernah minta menjadi presiden seumur hidup. Kami yang mengajukan presiden Bung Karno sebagai dinobatkan, bukan Bung Karno minta. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan Pak Harto, ini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita itu punya tiga partai. Sesungguhnya yang berkuasa itu adalah satu partai yang di dalamnya adalah Pak Harto sebagai ketua dewan pembina, yaitu Golkar pada masa itu. Ya, Golkar. Nah, jadi kalau kita lihat itu, sebenarnya kalau kita ini melihatnya secara jernih dan clear, enggak ada apa-apa ini. Biasalah. Masa kita mengharapkan misalnya Jokowi itu harus taat 100% kepada partai, kepada Ibu Mega, enggak bisa. Ya, tahu enggak, Bang? Bang. Ibu Mega, Ibu Mega juga tidak minta supaya jangan ada kecurangan, ada campur, ada ya, alat negara. Tadi ya, saya kan sebenarnya itu aja sebenarnya. Tadi kan sudah dibilang oleh Mas Ngarwi bahwa ini kan kita bicara dari, kalau saya kembali lagi, saya tidak masuk dulu ke antitesis. Tapi kita pakai teori dialektika. Ya kan, teori dialektika ini kan teori perubahan, ya, dari satu situasi ke situasi yang lain. Sebenarnya tidak sesederhana itu, karena ini bicara soal ideologi, bicara soal historis materialism, kan itu. Tetapi kan kita, kalau ketika kita sederhanakan teori Hegel materialism ini, kemudian kita masukkan dalam satu situasi politik, kita anggaplah sebenarnya Bu Mega ini tesis, semacam tesis dia ini. Jokowi. Jadi gini, Jokowi ketika dia bersama Mega itu dia tesis. Oh, Anies Baswedan yang nah, antitesa. Enggak, Anies enggak masuk di sini. Ah, ini Anies enggak masuk di sini. Nah, ketika Jokowi memasangkan Gibran ini dengan Prabowo, ini menjadi antitesis, gitu loh. Nah, di sini menjadi masalah kan, kok begini antitesisnya, ini sintesisnya gimana? Tadi seperti dibilang, kita analisis sintesisnya, ada kemungkinan ini Jokowi sebenarnya kepingin Ganjar, ya kan, itu satu sisi. Sintesisnya Jokowi Gibran menang satu putaran misalnya. Nah, ini kan di antara ini sekarang kita berdebat nih. Benar enggak nih satu putaran? Bagaimana sikap Jokowi? Iya kan? Nah, jadi kalau saya lihat dalam aspek ini, maka apapun yang terjadi sekarang mulai dari pidato Bu Mega itu semua berangkat dari sini. Jadi kita enggak bisa, bahkan kita ini jangan bicara antara Ibu Mega dengan Jokowi soal taat mentaati ini. Orang tua sama anak kok enggak taat juga. Iya kan? Padahal Quran itu sudah mengatakan itu, ketaatan antara anak dengan orang tua itu seperti apa. Tapi kan abang sendiri yang bilang banyak anak bunuh ibunya. Nah, itulah yang saya katakan. Artinya, artinya apalagi ini hubungan politik, hubungan darah saja, ya kan, genetika saja itu bisa saling bunuh membunuh. Banyak itu sejarah Raja Yunani, kita bicara Raja Romawi, dalam Islam itu kan bunuh-membunuh itu antara anak dengan bapak itu sering terjadi. Iya. Nah, George Bush gimana George Bush? Bunuh ibu, ya kan? George nah, jadi, Bush gimana George Bush? Jadi disinilah. Nah, apa, kalau kita lihat dari apa, dari aspek ini, saya sebenarnya ingin menyederhanakan persoalan, gitu kan. Nah, memang semuanya kan kita menginginkan demokrasi, tapi ini kan juga semuanya masih dalam konteks relatif. Demokrasi seperti apa? Setelah kita bicara tadi kan, nah, apakah keputusan MK itu dianggap tidak demokratis? Ya kan? Nah, ini kan perdebatan lagi. Jadi maksud saya kita harus menemukan satu formulasi yang kemudian formulasi itu juga bukan untuk bisa diterima oleh semua orang, paling tidak menemukan satu solusi.
apa sih ke depan ini solusinya seperti apa? Karena kan tadi kita nggak kepingin ada militerisme. Nah itu solusi Om Fred tadi itu TNI ya, masuk. TNI kan masuk nih, bang. Itu. Nah, itu gimana? Memungkinkan nggak bang dengan ya, situasi Guatemala TNI, ini kita udah hampir Guatemala nih bang. Historis TNI di Indonesia ini mereka berpolitik konstitusional itu, ya. Jadi mereka tidak berpolitik ansih untuk kepentingan mereka. Kecuali saya katakan take over dari Soekarno ke Soeharto itu tentara memang ingin berkuasa. Tapi setelah itu kita lihat pada masa Gus Dur misalnya, TNI bisa masuk. Tetapi TNI melihat enggak bisa. Kita harus berdiri di konstitusi. Kenapa mereka tidak backup Gus Dur? Karena ketika Gus Dur ingin mengeluarkan dekrit membubarkan parlemen, ini sudah inkonstitusional dalam pandangan TNI dan Polri. Artinya kajian mereka itu sudah pas. Ya. Gitu kan? Makanya sekarang harus juga ada. Misalnya Wiranto kalau juga nggak ambil alih waktu Soeharto kasih super semar ke Wiranto ini bang ya 98 ya. Ya bisa takut juga dia. itu ada aspek lain. Dilawan Masinton pula nanti kan. Antara aspek kepingin, khawatir dan takut. Oh kepingin ada? Ya, pastilah, siapa yang nggak kepingin jadi presiden ini kadang-kadang kau kan. Kau ini nggak ngerti presiden. Presiden kau. Masa Wiranto nggak kepingin jadi presiden? Cuman berhitung, ya kan? Itu hebatnya Wiranto berhitung. Ya dengan alasan nanti 3 tahun biar dia menyelenggarakan pilpresnya kan. Nah, jadi dia kan di era Pak Tri juga punya peluang untuk Pak Tri enggak. Presiden. Karena Pak Tri kan enggak wakil presiden, Habibie kan wakil presiden. Ya waktu era Pak Tri ke situ. Enggak bisa terlalu kuat Pak Harto, Pak. Pak waktu zaman Pak Tri itu Pak Harto terlalu kuat. Ya, jadi pada zaman Habibie memang mulai lemah, mulai turun. Banyak yang minta dia turun dari dalam, desakan dari dalam negeri dan luar negeri. Abang pula yang waktu itu menolak pertanggungjawaban Habibie ini kan. Abang interupsi waktu itu kan. Itu lain lagi. Gak ngerti Habibie kau. Iya bang. Kau gak ngerti MPR. Bang, ya kalau tadi tesisnya Om Fred itu bang. Soal ini pada intinya kita ini semua ditipu nih Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini sebenarnya dukung Ganjar. Iya. Enggak, kalau saya berbeda sama Om Fred di sini. saya berbeda, enggak lah. Pak Jokowi ini dalam situasi seperti ini enggak mungkin lagi bermain-main. To be or not to be, iya atau tidak, dia harus menang. Siapa ya dia yang menangkan? Prabowo Ganjar, udah. Tidak Prabowo Ganjar. Prabowo Gibran. Oh, itu desain sebelumnya ya Prabowo Ganjar. Jadi orang ini melihat Pak Jokowi seolah-olah ada the man behind Jokowi, of Jokowi. Gak ada, Jokowi is Jokowi. Gak ada, ini orang bilang ada lagi orang di belakang Jokowi, siapa yang menentukan Jokowi, gak ada, Jokowi is Jokowi. Itu yang harus kita lihat loh, bahwa dia ini mampu meng-engineering persoalan-persoalan apa yang akan dia hadapi dalam dunia politik, ya khususnya, dengan kemampuan dia. Ya, makanya nggak mungkin linier tadi seperti apa ya kan karena Pak Jokowi bukan ya. ATM kan apa ya kan kalau sapi perah aja bang ya. Sapi perah ini masih bisa ngelawan dan butuh makan bang ya. Kalau ATM ini udah nggak bisa gerak kan? Bukan yang lebih bahaya lagi bukan sapi perah sapi potong lo ya kita ingat kan penggemukan sapi dikurung kan sapi itu kata sapi apa di Kobe di Jepang itu uh-huh. Nah, itu dikasih susu diurut, dipijit, ya enggak dipijit supaya lunak ininya, jadi wagyu dagingnya. Dipotong kemudian pula. Kemudian dia sadar, aku sebenarnya begini ini mau dipotong, melawanlah dia, berontak, apa, tembus dia dari kandangnya itu. Nah, kira-kira kemarahan itu seperti itulah sekarang, seperti yeah. Sapi di Kobe itu. Bang kalau cerita Tapos gimana Tapos yang suami nah, itu gak ngerti sapi kau udah Tapos kan? Tapos nanti dulu beda om tanggapi dulu om jadi, tadi yang kopi ini om Bang Zul bilang sapi kopi ini bang om. Linear itu ya itu yang saya tadi ngomong ular itu artinya politik kita ini sampai hari ini belum berseni politik yang berseni itu harus siksak. Tapi jalan maju, ular itu jalan maju loh. Anda coba lihat di semua sosmed semua
betapa sekarang anjing, tikus, cacing aja pinter. Udah lebih pinter dari manusia. Sekarang ini era AI ini. Pak Prabowo pidato dalam bahasa Arab bisa. Ternyata permainan AI, Pak Jokowi juga pidato dalam, lancar gitu. Jadi dulu tapi bibirnya lain beda. Iya, tapi orang di kampung dulu Pak, waktu eranya transport pidato lewat apa teleprompter itu waktu Pak SBY ya, di kampung-kampung Pak SBY pintar banget. Karena belum baru pertama dipraktekkan itu di Indonesia. Oh, yang dipakai Bu Mega itu dulu pernah dipakai Pak SBY berarti ya, Om. Di SBY, di ya. Era SBY yang kan dia 10 tahun ya. Dan itu banyak mendukung Pak SBY dan dia dua periode. Nah, sekarang ini juga mulai dengan permainan artificial intelligence ini menarik. Jadi politik sekarang kita ini politik robotik. Yang enggak punya perasaan kan robot. Manusia harus punya perasaan. Jadi politik di Indonesia yang namanya Pancasila itu harus ada perasaan memang. Bahwa sebenarnya yang dimau semua adalah kita ini sudah sampai konsolidasi nih. Bagaimana supaya kita matangkan menjadi, kan tidak ada negara demokrasi ideal. Yang ada kampion saja tapi tidak ada ideal demokrasi. Jadi bagaimana supaya kita maju ke step berikutnya. Nah disayangkannya kalau mundur ke belakang lagi. Nah jadi siksak yang saya maksudkan adalah politik yang, jadi jangan-jangan Pak Jokowi lagi mainkan ini. Politik siksak, tapi dia mesti punya infrastrukturnya kuat di bawah. Beda di luar, kalau kita berpolitik ini di Indonesia, di luar mau dicek kekurangan para pejabat itu kan dari email atau apa dia punya. Sekarang ini misalnya perintah Pak Jokowi bisa saja dia hanya goyang kepala gitu. Pak Harto juga gitu kan, senyum dia bilang tak gebuk itu semua udah digebuk di bawah semua digebukin semua tuh. Nah sekarang saya nggak tahu kalau Pak SBY ada tanda-tanda alam biasanya. Ini kita karena sekarang ini kita jungkir balik nih. Semua ahli-ahli politik sekarang sudah bingung. Ini udah lewat semua, kita nggak pakai lagi nih. Teori-teori yang kita pakai hanya buang-buang aja, tapi sebenarnya kita bicara apa yang ada aja. Lalu orang melihat tanda-tanda. Di era Pak ketika SBY menang disambut dengan bencana alam. Kata orang bahwa beliau terpilih secara demokratis, legitimate, tapi alam nolak. Ya kan? Sekarang baru mau hujan di Solo, itu semua patung tiba-tiba angin ribut, gimana itu patung-patung semua beruntuhan. Tanda-tanda. Sebenarnya kalau orang Jawa percaya pada signal-signal semacam itu kan. Nah ini yang dibilang politik linear, kita mesti sekarang mesti belajar dari situasi ini untuk berpolitik yang berseni. Artinya ada Indonesia bisa mempraktikkan ada partai yang di sebelah kiri, ada di tengah, ada di kanan. Jangan semua kumpul di tengah. Kalau kita main di tengah semua ini berantemnya yang lucu. Ya tadi bilang, kok Pak Ganjar bilang nilainya 5 Pak Jokowi, tapi ada di situnya ada Mahfud. Karena mainnya di tengah semua masalahnya. Coba kalau PKS juga di ini tapi enggak kelihatan. Demokrat katanya oposisi juga. Jadi langkah Bu Mega yang memberikan warna yang lebih bold dengan pidato kemarin itu langkah yang bagus buat demokrasi, saya, Om. Saya yakin itu langkah yang bagus. Jadi karena beliau ini orang yang jujur, karena saya meneliti beliau. Jadi kejujuran beliau ngomong dengan apa yang dia ngomong itu aslinya. Oke. Okay. Jadi apa yang dia sampaikan kemarin itu harus dilihat sebagai satu yang genuine. Ya itu hati-hati. Artinya, udah. Arti kan ini ada warning. Warning itu kan biasa siapa saja. Tadi seperti kata Hasan, semua kita bisa memberikan warning kepada situasi politik atau situasi negara kita secara umum. Tetapi karena warning ini yang menyampaikan Megawati, maka menjadi sangat serius. Semua orang mau bicara, semua orang mau menanggapi, seorang itu merasakan ada sesuatu. Nah oleh karena itu sebenarnya membaca warning ini jangan lagi ada provoke sehingga terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat yang begitu dahsyat.
Orang kan begini, kalau orang ada warning, kita kan harus terutama ahli ilmu politik ya, ahli politik, sosiologi, itu kan mempelajari ada apa ini. Nah, kalau kita menggunakan common sense, akal yang sehat, maka yang kita bangun apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu bukan kita ingin menciptakan konflik, kita ingin menciptakan suatu suasana yang riuh, tetapi bagaimana kemudian memberikan satu solusi, kita menemukan jalan-jalan untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu bahwa pilpres jalan, siapa yang menang itu silakan, tapi kondisi masyarakat kita ini jangan sampai nggak terkendali, apalagi sampai pada hal-hal yang sifatnya anarkis. Nah, ini bahaya sekali untuk semua kita. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini hanya bisa disampaikan oleh para filosof dan orang-orang tasawuf. Ya, kasih dulu cerita Fir'aun bang, coba sama George Bush ini kan. Ya, saya apa disampaikan oleh tadi oleh Om Freddy. Ini sebenarnya kan pula bang. Semua berangkat dari persoalan kacaunya, ya. Apakah kita bicara undang-undang? Kita nggak bicara sistem di sini, tapi undang-undang kita memang kacau yang mengatur tentang politik ini, termasuk threshold parlemen, threshold presidensial, threshold misalnya usia segala macam, ini kacau balau ini. Jadi kalau kita selesaikan ini, mudah-mudahan ya, dan ini harus ada kerjasama antara tiga institusi yudikatif, eksekutif, dan legislatif, merumuskan ini secara serius. Ini berapa kali kan MK itu menolak ketika ada judicial review tentang threshold, presidensial threshold. Sebenarnya kan kita ikut saja konstitusi, menyatakan bahwa calon presiden diusung oleh di partai politik atau gabungan partai politik. Kenapa kita pakai lagi 20%? Nah, ini kan karena ada waktu itu satu partai, dia yakin betul dia bisa mencapai di atas 20%, maka dia perjuangkanlah ini. Kan itu 2000, kalau nggak salah 2017 ya? Undang-undang itu Pak Hasan. 9. Yang paling baru. 2004, makanya 2009 kita pakai threshold kan? Dan itu Pak SBY yakin betul dia bisa mencapai 21%. Sebelum pemilu SBY yakin Demokrat akan mencapai 21%. Makanya lahirlah threshold itu. Ketemu angka 21%. Kan kita lihat di situ. Oh, ini baju lungsuran ini ya. Oh, itu asbabun nuzulnya itu, Bang. Asbabun nuzul. Oh. Iya kan? Abang-abang, kasih mic dulu, Bang. Ya, gimana? Di zaman Pak SBY itu kursi dan suara itu terbalik yang sekarang. Sekarang kan suara 25%, kursi 20. Di zaman itu kursi 25%, suara 20. Terbalik. Tapi kan ya kira-kira begitu juga. Pada prinsipnya kan tetap aja threshold lebih berat lagi itu. Lebih berat lagi. Iya, lebih berat, Pak. Ya. Nah, tapi itu bisa dicapai. Nah, jadi inilah saya kira bahwa kita enggak boleh undang-undang itu kita lahirkan, kemudian kita endorse undang-undang itu dengan menggunakan kekuatan politik yang ada di kelompok kita, kemudian kita melahirkan sesuatu yang sebenarnya ini keliru gitu loh. Ini yang sebenarnya kalau saya bilang bukan persoalan keputusan MK itu, bicara demokrasi, threshold ini yang menghambat demokrasi. Bisa jadi presiden dari NTT. Ya, bisa. Hah? Bisa jadi dari itu tadi Pak Masinton. Ya kan, semua kita kepingin. Pasti kalau kita pun tidak kepingin, paling enggak saya ini ada kawan yang namanya Rizal Ramli, kepengen sekali jadi presiden. Saya akan perjuangkan dia untuk jadi presiden. Tapi kalau ada threshold kan enggak bisa. Ada kawan saya juga Eros Jarot, kepingin juga jadi wapres. Ya kan? Kenapa wapres bang, Mas Eros mas? Ya waktu itu kan Rizal Ramli presiden, Eros wapresnya. Kena sama kawan ini bang. Ya. Pak Amin itulah ketua MPR-nya lagi gitu. Jadi memang apa? Udah Fir'aun ini kan semua kita dibunuh nanti bahaya kita. Ya, Mas Arwin lu Mas Arwin. Sekalian disapu Mas sebagai penutup, ya kan? Ya, ini rute terakhir nih. Rute terakhir nih. Ya.
menanggapi soal tentara ini masuk bisa nih. Gue temala ini mas. Iya ini mantap juga di barak ini lagi santai-santai lagi main badminton kawan-kawan nih kan. Dengar pidato Om Fred ini lagi bersiap lagi bang. Siap-siap pasukan Garuda perdamaian kemana gitu kan. Iya. Tapi arah saya kan take over untuk kembali untuk menggelar pemilu yang legitimate. Iya, ya itu kalau idealnya. Ya, idealnya. Ya. Terserah kalau take over dulu tapi kan orang. But tapi katanya enggak ada gringo katanya sekarang ini. Obrolan ya. Obrolan soal tentara masuk politik itu sudah absen 20-an tahun seingat saya. Jadi dulu itu reformasi TNI Polri itu diskursus itu muncul 19 2000-an bahkan dulu banyak yang riset-riset soal demilitarisasi segala itu. TNI juga menata semualah ya apa dulu dihapuskan itu kos apa teritorial. Zaman itu Pak SBY pernah jadi kaster itu. Tapi benar ya dalam konteks Indonesia itu Pak Profesor Salim Said yang riset dan ahli juga di sana itu sering mengingatkan tentara di Indonesia itu mirip seperti komunitas partai politik juga. Brandnya maksud saya, kemampuan analisis dan ininya, dan powernya juga, bahkan melebihi. Dulu ada praksi kan? Oh iya, betul Bang Zulwan, betul. Nah, apalagi di era-era revolusi kemerdekaan, dulu rebutan Panglima itu antara Sudirman sama Anu juga sama kan di situ. Tapi intinya saya tidak mau detail soal histori ya, bahwa dalam konsensus sebuah negara demokrasi, masyarakat sipil itu dianggap dewasa dalam berdemokrasi. Makanya itu balik lagi tadi suruhan Bu Mega dan seterusnya ya. Kan yang ujung itu kan kita satu bangsa, katanya kita republik yang diperjuangkan dan seterusnya. Jadi apa namanya? Kita harus berdewasa dalam berdemokrasi. Itu satu kata kunci. Kenapa? Karena kalau tidak apapun misalnya yang terjadi konsekuensi di situ membuka pintu untuk militer. Karena politik militer itu politik negara, politik bangsa juga atas nama ini gitu. Sehingga makanya itu dan tapi saya itu memang tidak yakin itu akan terjadi. Kenapa? Banyak veteran-veteran atau pensiunan jenderal juga sekarang berpartai semua. Jadi dari militer-militer yang anu ujungnya juga akan ke politik di TKN. Jadi ada tim juga, sukses juga. Tim kan? Sukses juga semua. Jadi kecil lah kemungkinan itu ya. Ketua tim suksesnya Mas Anies saja ini kan militer juga kan? Iya, iya betul gitu. Jadi dan dalam konteks pengalaman berdemokrasi, saya kira kita itu sudah jauh. Bayangkan kita itu negara yang kompleks apa dari suku-suku bangsa macam-macam. Dulu kan diramalkan jadi Balkan gitu ya. Bahkan dikhawatirkan akan pecah seperti India, Pakistan, Bangladesh juga. Iya negara-negara di Eropa yang pecah ya, kemudian jadi berbagai ini. Nah, dan sampai sekarang nggak selesai-selesai persoalan itu. Nah, kemudian bayangkan kita mampu mengatasi survive dengan kondisi itu. Apalagi kalau kita mau dibandingkan Thailand, Myanmar, saya kira jauh lah. Jadi saya sendiri optimis ya teman-teman artinya untuk membuka keran di mana militer masuk lagi politik Indonesia itu sangat-sangat kecil. Tidak dalam arti take over kekuasaan, tetapi mungkin peran-perannya itu ya, ya artinya bahkan tidak hanya militer, mungkin beberapa yang dikhawatirkan itu disuruh tentang apa peran-peran Polri. Kenapa? Karena kan di tempatnya Bang Masinton DPR itu kan tiap hari gitu ya, dan salah satu kalau nggak kerja ditanya apa pekerjaannya, ditanya salah satu buat undang-undang, makin banyak undang-undang otoritasnya lari salah satunya ke institusi penegak hukum yaitu Polri juga misalnya begitu. Jadi itu juga apa kekuasaannya juga istilahnya perannya makin besar gitu. Nah ini juga salah satu isu juga yang anu ya. Yes, saya kenapa saya sebut itu waktu Bu Mega PDIP menang pemilu 99 itu di Eropa, saya waktu itu pas kunjungan dengan tiga wartawan Tempo dan Jakarta Post, itu semua udah bilang Gus Dur bilang dia akan jadi presiden. Pada waktu dia masih belum ada pemilu, masih ketua PBNU. Dan wartawan ketika di sana wartawan tuh klarifikasi, kok bisa ya di negara demokrasi yang menang pemilu kok orang lain Gus Dur yang akan klaim dan dia akan datang konferensi pers di Eropa di Jerman sana. Lalu apa yang terjadi? Artinya apa? Tentara waktu itu mereka 38 kursi ya di DPR. Fraksi. Di MPR. Iya, fraksi. Dan Gus Dur itu secara konstitusi, syarat konstitusi, beliau tuh enggak layak sebenarnya. Kan kalau ada kita Gus Dur enggak ada ya, tapi kalau secara konstitusi
memang syarat-syaratnya nggak memenuhi soal kesehatan. Sekarang ya sekarang ini syarat konstitusi umur kan di dalam bukunya Markus Mister, tentara belum rela, ABRI ya, belum rela sipil ini mimpin berkuasa. Republik, apalagi mimpin tentara. Saat ini kita dihadapkan, orang bilang anak kecil mimpin tentara. Walaupun ini kata orang di luar, walaupun dia sudah umur, Gibran sudah 36. Ya, ini kan berbahaya. Ini tentara mesti punya kajian. Jadi ini kajian topik baru lagi. Dia mesti punya kajian bahwa negara tidak dalam keadaan yang serius. Berarti apa? Gimana pengawal konstitusi itu? Kan kita berharap tentara mengawal konstitusi. Semua yang berbahaya bagi negara dia harus amankan. Kalau saya, itu yang saya belajar di ilmu politik. Karena UI itu kan, ilmu politik itu kan bukan kayak UGM. UGM kan public policy. Kalau di UI kita belajar tuh konflik. Tapi ada instrumen resolusi konflik ya kan? Itu karena UGM yang ketemu Om Freddy, Prof. Miftah. Kalau yang lain masih ada lagi. Saya tunjukkan. Banyak kalau saya tunjukkan, lengkap. Coba, oke. Sabul, kesimpulan. Tadi yang terakhir apa ya? Saya pun lupa. TNI. Oh iya, TNI. Politik kekuasaan. Saya skeptis ya dalam posisi artinya TNI. Ada polisi ya, tadi. Termasuk polisi juga. Mungkin salah satu yang merisaukan ya termasuk ini adalah mungkin teman-teman di kepolisian ya. Misalnya kayak kemarin di Jawa Tengah pemanggilan. Nah walaupun itu sendiri kan proses hukum ya, tapi hukum itu di Indonesia kan kemudian ditafsirkan politik ada kepentingan. Nah itu saya kira akan menjadi isu ya, yang di masing-masing pihak gitu itu menjadi perdebatan ya, tuduhan-tuduhan atau apapun di sana. Nah balik lagi ya, saya pengen ini ya terkait dengan demokrasi. Saya ini but karena saya dikasih kesempatan ini. Memang kita itu selalu mengidealkan gitu ya, demokrasi itu punya partai politik yang kuat, yang punya peran, bisa melahirkan elit. Tapi seringkali kan kadangkala kontestasi elektoral partai-partai ini juga khususnya dalam konteks eksekutif ya, saya tidak ngomong caleg legislatif, itu kurang maksimal. Akhirnya kan kemudian yang muncul banyak tokoh dan lain-lain gitu yang kadangkala prosesnya apa namanya diragukan. Ya, dan itu kan yang sering jadi kritik kepada Gibran kan. Dan itu beberapa kali ada yang menyampaikan, oh, dulu rekomendasi aturannya mestinya kok ini di PDIP sendiri dilepas aturan-aturan itu dan seterusnya. Tapi memang kadangkala proses berdemokrasi, mindset elit itu kadangkala juga kurang sabar dalam berpartai. Kadangkala image partai sendiri di masyarakat itu juga kurang confident. Kenapa? Partainya menjadi partai elit, bukan partai dari bawah gitu loh. Yang partai dari bawah juga nggak laku-laku. Misalnya namanya partai buruh, susah dapat kursi gitu loh. Dari dulu jadi buruh terus gitu, nggak bisa dapat kursi gitu ya. Mudah-mudahan partai Gelora masuk lah. Ya itu. PSI masuk dari bawah. PSI menang. Ya. Itu ngalahin PDI ya bang. Baliunya di mana-mana bang. Teorinya Bang Zulfan, PSI ngalahin PDI. Ya. Kalau kata Bang Sulpan gini mas, itu kalau gak hati-hati PSI bisa mengalahkan PDI. Ya. Siapa yang hati-hati siapa yang mengalahkan. Pernah ngomong gitu kawan. Ya. Tapi mengembalikan lagi ya, partai sebagai rumah ya dalam berdemokrasi ya untuk rakyat, masyarakat itu juga penting termasuk melahirkan elit. Kenapa? Kadangkala saya tuh kadang khawatir ya, betul bahwa kita perlu memilih pemimpin itu bagusnya langsung ya. Lebih baik sistem kita itu dibandingkan Amerika Electoral College. Cuma kadangkala kan godaan kekuasaan siapapun itu sulit sekali ketika dalam kekuasaan sangat besar. Apalagi budaya politik kita, ini Om Freddy juga mungkin bisa panjang ceritanya. Budaya politik kita itu unsur feodalismenya itu luar biasa.
Ini beberapa kali diungkapkan oleh para orang juga ahli. Jadi ketika orang ada di kekuasaan tuh seringkali apa dininabukkan dalam berbagai fasilitas dan sistem yang sangat feodal. Dan ini saya kira bisa apa ya? Ya bisa membahayakan siapapun gitu. Apa namanya orang yang tidak punya hasrat pun bisa ini atau bahkan nggak bisa mengontrol karena sistem yang kemudian merusak dalam tanda petik. Nah kita berharap ya, makanya tadi saya di awal saya sampaikan salah satu adalah kekuasaan itu butuh akuntabilitas. Contohnya di sini termasuk di sini juga eksekutif, top eksekutif Indonesia tentu saja presiden. Nah kita nggak ada ini regulasi gitu ya. Di Amerika Trump kan kesempatan ya arsip apa ke publik aktivitas publik dia kan dia membawa arsip ke rumah kan untuk datangi tuh. Nah itu di Indonesia nggak bakalan kejadian gitu. Pas pampres itu kan melekat sampai pensiun pun juga masih dikawal kan gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini lah bahwa presiden tuh kembali lagi presiden. Indonesia nggak usah bekas presiden mas, nggak ada jabatan apa-apa aja banyak pengawal. Ya artinya balik lagi bahwa elit itu sumbernya dari rakyat. Bahwa ketika tidak berkuasa kita kembali lagi mengembalikan elit bersama rakyat kita juga sehingga tetap dekat dan baik bersama rakyat juga gitu. Oke. Itu kira-kira menangis dan tertawa bersama rakyat. Ya kira-kira ya, gitu. Mungkin tambah dikit ya. Saya tambah sedikit mas. Apakah apakah kan kita dalam teori demokrasi kita selalu demokrasi itu politik dengan partai. Ya. Ya kan? Demokrasi itu harus melalui partai politik. Tanpa partai politik itu tidak demokratis. Nah, saya ambil contoh satu negara yang unik nih seperti Iran misalnya. Iran itu partai yang tidak punya negara yang tidak punya partai politik. Dan dia republik dan seorang presiden betul-betul dipilih oleh rakyat sejak bakal calon, bukan pencalonan. Bakal calon presiden Iran itu dipilih oleh rakyat, komunitas-komunitas yang ada di rakyat. Nah, kemudian dalam angka-angka tertentu yang lolos itu diambil 8 orang. Ribuan itu orang ikut menjadi calon presiden. Tetapi ketika komunitas itu mendukung dengan suara tertinggi, maka 8 orang diambillah sebagai calon presiden. Nanti kalau 2 yang lolos dari situ, maka dia di putaran kedua. Itu tanpa partai. Walaupun Iran dulu kan pernah setelah revolusi ada partai. Iya. Partai yang menang itu adalah disebut dengan Partai Fundamentalis Revolusioner, itu Partai Islam namanya. Partai Republik Islam. Ya. Kemudian partai itu dibubarkan karena ada kekhawatiran partai yang dipimpin oleh para ulama-ulama yang dekat dengan Imam Khomeini pada masa itu ini akan membahayakan untuk jalannya demokrasi di Iran, makanya dibubarkan partai itu. Atas nama demokrasi dibubarkan. Dibubarkan partai itu. Jadi sebenarnya partai ini juga bisa menghambat yang namanya demokrasi. Kalau itu saya setuju Bang Zulfan. Kenapa? Ya. Sekarang gini aja nggak usah ini compare dengan Iran ya, Tiongkok ya, PKC itu kan juga partai rakyat awalnya, tapi kemudian menjadi partai state kan, state party kan gitu. Tergantung leadernya. Ya, dan kemudian pertanyaannya apakah demokratis apa enggak? Untuk ukuran demokrasi Barat jelas tidak demokratis. Di Rusia juga gitu partainya Putin gitu ya. Artinya begini, partai memang tidak menjamin sebuah negara itu akan menjadi demokratis. Tetapi dengan instrumen partai itu memungkinkan kita gitu mempunyai sistem yang lebih baik menyeleksi pemimpin. Sebenarnya kalau kita ngomong ini balik lagi ke definisi partai ya, itu nggak ada konsensus ilmuwan politik mau Sartori mau siapa, itu definisinya beda-beda, ada bilang kumpulan orang, organisasi, ya, kan asosiasi proses. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pakai logika Iran tadi, itu kan bisa kumpulan orang yang ditujukan untuk proses pemilihan. Itu sudah partai, cuma tidak ditulis atau dilembagakan sebagai badan hukum. Iya, itu pun partai kalau dalam definisi. Jadi balik lagi ke definisi. Kalau kata Aldi Taher, partai itu adalah pesta, Bang, party. Jadi saya mau tanggapi begini. Jadi tadi kan saya bilang kalau ini dibiarkan terjadi pemilu, kan kekalahan mulai awalnya dari MK. Sehingga tidak legitimate, hasilnya akan diragukan tidak legitimate. Untuk terkonfirmasi bahwa ini legitimate, masih ada jalan. Artinya harus jujur. Jujur begini, semua aparat TNI Polri maupun PNS, ASN itu harus benar-benar taat pada aturan. Kalau itu terjadi dengan baik, mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada.
itu legitimate karena itu bisa di bisa dikoreksi gitu kan. Tapi kalau mereka melakukan, ada harus ada hukuman jelas. Okay. Misalnya TNI, Brigjen misalnya, dia pejabat, dia jabatannya atau polisi, turunkan dua tingkat, jadi letkol. Masinton udah turun bang, turun, oh, kalau dari kolonel jadi kopral mentok lagi deh kemarin. Iya, jadi panglima mesti tegas gitu kan, nggak usah hukum fisik, turunkan pangkatnya, dia Brigjen misalnya, turunkan jadi letkol. Kan sakit. Kayak apa? Kayak sekaligus. Om, kayak Naga Bonar ini, kayak bujang ini ya. Dari kalo, mayor ke sersan mayor ini ya. Kalau dia misalnya hanya pesuruh, dia hanya ditugaskan, turun satu aja. Oke. Okay. Kalau PNS, turunkan juga, dia 3D misalnya. Turunkan jadi 2C, 3C atau 3A. Oke. Okay. Nah, kalau pejabat, dia harus nonaktif jabatannya. Okay, begitu okay. Baru keren. Siap. Gitu. Artinya tegas. Oke, okay, Bang Inton, dikasih ini dulu. Sapu, habis itu sabda dulu nih. Jadi kita kan sudah mengambil jalan demokrasi ya, membangun bangsa ini gitu loh. Nah, kenapa kemudian kita sejak reformasi itu dari mulai proses amandemen, pembatasan kekuasaan, kemudian pengaturan tentang institusi-institusi negara, lahir berbagai undang-undang termasuk tentang jabatan-jabatan politik di parlemen itu dipilih melalui partai politik. Enggak ada lagi utusan dari kalau dulu itu ABRI, katanya praksi ABRI, maka semua dipilih. Nah, dalam proses jalan demokrasi kita tidak ada lagi yang namanya di fungsi ABRI itu, di mana ketika masuk Orde Baru ya, ABRI itu sebagai alat pertahanan juga memiliki peran sosial politik itu. Nah, maka demokrasi sekarang kan berjalan dengan komitmen melalui proses demokrasi sipil itu tadi. Fungsi-fungsi alat-alat negara dikembalikan, diaturlah dalam undang-undang tadi. Nah, kepolisian, dia nggak boleh ikut cawe-cawe dalam konteks politik praktis, itu nggak boleh. TNI juga tidak boleh. Gitu. Semua tidak boleh, karena undang-undang, di undang-undang kan ditegaskan itu. Kecuali sudah pensiun. Mau ASN, iya, nggak. Jadi ketika kita bicara tadi aktif tadi, dia tidak boleh karena ada undang-undang membatasinya. Hak politiknya sebagai warga negara boleh setelah dia pensiun, kan gitu. Nah, artinya apa? Kita sudah mengambil jalan demokrasi untuk membangun bangsa ini, kita tidak boleh lagi menarik itu ke belakang gitu loh, Pak. Seperti tadi disampaikan Bang Predi dengan situasi di Amerika Latin pada saat itu, gitu ya, ketika konsolidasi demokrasi sipil yang nggak terjadi, kemudian militer diundang masuk. Nah, kita dalam situasi apapun hari ini itu tidak boleh terjadi, gitu loh. Tidak boleh terjadi. Karena apa? Ya, itu tadi kita sudah berkomitmen membagi seluruh tugas-tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan negara tadi. Politik ini ya urusannya masyarakat sipil. Nah, bahaya kalau kemudian institusi lembaga negara bekerja dalam konteks politik praktis tadi, Pak. Dia nggak akan pernah lagi tuh, yaitu tadi netral itu ya, nggak akan. Itu hanya ada dalam sistem yang otoritarian, penggunaan instrumen lembaga-lembaga negara yang digunakan untuk aktivitas politik praktis itu, Pak. Nah, jadi bagi kita hari ini sebenarnya adalah persoalan tantangan demokrasi kita yang mengembalikan ini pada semangat
kita berdemokrasi tadi itu, Pak. Enggak ada lagi yang namanya konsistensi apa? Konsistensi kita kepada praktek KKN. Yang komitmen demokrasi kan harus di situ, Pak. Enggak ada lagi itu yang namanya apa? Ya KKN-KKN-an itulah. Kemudian rekayasa kasus-kasus hukum ya. Kasus hukum itu digunakan untuk sebagai alat politik untuk menekan orang gitu ya. Nah itu. Nah, jadi berdemokrasi itu butuh komitmen, Pak. Enggak ada boleh ece-ece nih seakan-akan berdemokrasi, seakan-akan demokratis. Enggak bisa. Karena saya gini, Bung Masinton. Iya. Maksud saya begini. Tadi kan saya setuju itu kan konsep bahwa demokrasi ini kita pertahankan secara nature, iya, alamiah, benar, sesuai dengan sistem dan naluri kita. Itu kan harus kita pertahankan. Tetapi kadang-kadang kita menghadapi satu situasi yang anarkis, situasi yang tidak terkendali. Dalam filosofi, sebuah pemerintahan otoriter, bahkan militeristik sekalipun, itu lebih baik daripada situasi anarkis. Karena situasi yang otoriter, situasi yang militeristik, itu dia mengamankan, bisa menyelesaikan, mengamankan persoalan-persoalan yang anarkis. Yang tabrakan kemana-mana, kita pernah tahu bahwa saling membunuh siapa saja yang berbeda, ya kan itu kita akan menghadapi situasi itu. Nah, dalam situasi itulah yang namanya militer sebagai kekuatan politik. Militer ini kan kekuatan politik. Jangan kita anggap militer ya kekuatan politik. Sama dengan mahasiswa, pemuda, dan lain-lain dia ini. Jadi jangan dianggap dia itu hanya sebagai alat perang, alat kekuasaan. Dia juga alat politik. Dia kekuatan ya, bukan alat politik. Dia kekuatan politik. Nah, di dalam situasi negara anarkis, dia bisa melakukan sesuatu, ya. Tapi dengan catatan, bukan untuk nanti diatur lagi. Makanya disinilah perlu yang namanya civil society, kekuatan sipil, itu nanti mengatur lagi bagaimana, menata lagi bahwa setelah anarkisme itu selesai, dia serahkan ini kepada sipil. Ya. Nah nanti kan dibuat pemilu yang namanya, situasi sekarang nggak bisa lagi orang militer mau berkuasa sekian tahun tanpa pemilu itu udah nggak ada lagi zaman sekarang. Gitu. Ya jadi politik ya, itu politik kenegaraan tadi Bang, bukan politik kekuasaan tadi ya. Nah kalau dalam situasi kayak chaotic, sipilnya sudah chaos nih, ya memang ya, ya tugas di undang-undangnya kan begitu Pak, gitu ya. Nah kita kan bicara dalam ranah jangan sampai kesana, demokrasi sebagai cara kita untuk mencapai tujuan bernegara, kan itu ada banyak model cara, tapi kita memilih jalan demokrasi inilah yang bisa mengantarkan bangsa kita ini mencapai tujuan bernegara tadi, gitu. Nah, kemudian yang perlu hari ini adalah yang perlu kita pahami bersama. Saya selalu menyampaikan bagaimana kita menjaga proses pemilu ini dia benar-benar demokratis, menghormati kedaulatan rakyat dan menjaga suara rakyat tadi. Kalau pemilu ini dilaksanakan dengan cara-cara yang manipulatif, kita punya presiden sejarah, Pak. 1997 Orde Baru melakukan pemilu. Pemenangnya golongan karya. Menang di atas 70%. Pak Harmoko padahal sosialisasi kemana-mana. Padahal belum dihitung. Iya, belum dihitung. Nah itu dia. Pak Harmoko sosialisasi kemana-mana bahwa rakyat masih menginginkan Pak Harto. Dan kita beruntungnya pada saat itu belum ada lembaga survei, Pak. Sudah, kalau ada, sudah ada MP3S sudah. Ya, MP3S tidak terlalu masif. Iya, dia tidak merilis. Iya, 97
sudah ya. Iya. Pemilu DKI RP3 survei. Ya kalau dulu kan begini. Pemilu DKI pada tapi lingkup provinsi. Pada masa Orde Baru, Mas, yeah. Kita sudah tahu bagaimana mappingnya. Mappingnya di Aceh selalu P3 menang. Kenapa? Karena dipikir dengan akal yang logik. Masa sih daerah Islam mayoritas gini? Ya kan? Jadi mau direkayasa enggak enak. Ya kan? Satu. Rekayasanya pun harus logik ya. Harus logik. Rekayasa dengan menggunakan akal yang logik bahwa P3 harus menang pada masuk Orde Baru di Aceh. Aceh. Terus? Sumbar enggak? Yang menang hanya dua provinsi. Aceh sama DKI. Aceh sama DKI. Nah, DKI kan jangan kita rekayasa, ini kan orang-orang pintar semua. Iya. Pasti mereka ada pilihan yang berbeda. Skenario itu harus masuk akal ya, Bang. Iya, masuk akal. Jangan skenario enggak masuk akal. Betul. Iya kan? Itu. Nah, jadi hari ini kalau ngelihat ya, kalau tadi yang kata Bang Julpan tadi umpama enggak ada pilihan hari ini, dia harus menang kan gitu ya. Nah, ini bahayanya, Pak. Iya kan? Kalau menang itu dianggap menjadi keharusan di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya, ini bahaya, Pak. Kita bilang pengulangan sejarah tadi, supaya legitimate gimana? Iya, 97 Pak Harto dilantik, ya, karena rakyat merasakan bahwa itu hasil proses pemilihan yang manipulatif, pemilu yang manipulatif, pemilu yang curang, tidak demokratis. Nah, ini lagi-lagi Pak, kita bicara bahwa masa Orde Baru ada pemilu, Pak. Ada instrumen demokrasinya. Tapi apakah itu demokratis? Tidak. Secara prosedural demokrasinya ada pemilu, Pak. Dia dilahirkan melalui proses pemilu. Pemilu yang manipulatif. Pemilu yang curang. Pemilu yang palsu. Yang tadi kata Bang Julpan, belum pencoblosan hasilnya sudah tahu. Nah, kalau situasi hari ini dipaksakan dengan mengglorifikasi 51%. Satu putaran. Dengan mengglorifikasi pengkondisian tapi, ini ya. Tapi Ibu Mega loh kemarin juga bilang kita menang satu putaran. Oh iya. Ada juga itu. Iya benar. Kita optimis menang kalau kita menang satu putaran itu bukan dengan tangan kekuasaan. Gitu loh Pak. Itu ya, suara rakyat kan gitu. Tapi kalau yang berkuasa sebentar Bang, kalau yang berkuasa menggunakan instrumen cara-cara yang manipulatif, curang, ya hati-hati Pak. Ini ya. Sejarah bisa berulang. Pemimpin yang hasil pemilu tadi tidak legitimate, maka akan mendatangkan penolakan-penolakan dari rakyat. Dan ingat itu loh, rakyat akan memilih jalannya sendiri. Nah, kalau ditolak oleh rakyat, ini akan jadi masalah besar ya. Bahwa proses demokrasi kita bukan kemudian masuk ke tahap yang konsolidatif, malah merusak. Okay. Gitulah mundur ke belakang tadi. Maka ya kita semua harus punya komitmen menjaga demokrasi pemilu ini. Jangan dipandang ini sekedar prosedural demokrasi ansih yang manipulatif, palsu, pasti ditolak rakyat. Sekarang kita minta tanggapan Bung ini Hasan Hasbi, gitu. Silakan Bung Hasan. Kenapa Abang yang ngambil? Tiap saya ngomong Abang potong juga tadi masalahnya. Gini, saya ingin beri catatan beberapa hal. Jadi
dalam hidup, dalam politik itu sama aja. Orang baik pun bisa gak ketemu dan kemudian memutuskan berpisah jalan. Sesama orang baik bisa berpisah jalan. Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya berpisah jalan. Idenya sama-sama ingin memelihara kemerdekaan, memenuhi janji kemerdekaan segala macam, tapi kemudian mereka berpisah jalan. Bung Hatta dengan Pak Harto pun berpisah jalan. Iya. Nasution dengan Pak Harto itu punya kesamaan ide terhadap Bung Karno. Karena Bung Karno tidak kuat, karena tidak apa? Bung Karno tidak kunjung mau membubarkan PKI. Tapi kemudian juga Pak Nasution dengan Pak Harto berpisah jalan. Hari ini Pak Jokowi dengan Ibu Mega berpisah jalan. Sama-sama orang baik. Menurut saya dua-duanya sama-sama orang baik. Cuman kebutuhan dan kepentingan politiknya nggak ketemu. Jadi menurut saya nggak tepat melabel salah satu sebagai orang yang tidak baik, orang yang manipulatif, orang yang mengejar kekuasaan. Karena dua-duanya juga sama-sama ingin mengejar kekuasaan. PDIP dan Bu Mega juga sama-sama mau hat-trick 3 kali menang pemilu kan. Itu kan bukan ngejar angkot, tuh ngejar kekuasaan juga gitu. Jadi kalau dalam konteks mengejar kekuasaan, menurut saya orang baik bisa sama-sama baiknya, tapi kemudian berpisah jalan karena beda kepentingan dan gak ketemu. Kebutuhan politiknya gak ketemu. Kalau kita bicara demokrasi, menurut saya kita akan menempuh jalan demokrasi yang berbeda dengan rujukan-rujukan demokrasi yang ada selama ini, misalnya negara barat, negara Amerika. Mereka bisa berfilosofi, mengembangkan seni, berfilsafat, mengejar demokrasi yang mereka inginkan, tapi dulu sejarahnya kan kehidupannya terpenuhi dengan menginjak-injak negara jajahan ini. Indonesia, negara Afrika, negara Asia, kebutuhannya terpenuhi, bicara etik mereka di sana sambil menginjak-injak kita. Sementara kita kemudian menjadi negara yang merdeka, bergulat dengan demokrasi, juga bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Bergulat dengan kemajuan bangsa. Kita berusaha untuk menengahi mana yang harus didahulukan. Menyimbangkan antara memenuhi kebutuhan perut dulu atau memenuhi kebutuhan aspirasi demokrasi. Menyimbangkan ini gak gampang. Jadi negara-negara pasca postkolonial itu pasti susah untuk melewati ini. India, RRC punya pilihan yang berbeda dengan hasil yang juga berbeda. Ya kan? Singapura sampai hari ini juga enggak mau dia melepas birokratik otoritariannya. Taiwan mungkin smooth, tapi setelah mungkin penghasilan per kapitanya data $10,000 US dollar per kapita. Korea Selatan bisa begitu setelah mereka mampu transisi demokrasinya dari otoritarian menjadi demokrasi setelah $10,000 per kapita. Nah, kita baru $4,000 ini ribut untuk semuanya jadi hal yang ideal. Menurut saya jalannya masih panjang. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks demokrasi yang mundur, menurut saya kita juga harus fair gitu ya. Kalau nggak salah Mas Hasto PDIP menganggap demokrasi sekarang itu demokrasi yang liberal, kebablasan, dan ingin ini direvisi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti pemahamannya PDIP. Mungkin tidak pemilihan langsung di segala level, mungkin tidak pemilihan pilpres langsung juga mungkin. Dalam pandangan sebagian orang mungkin ini juga kemunduran demokrasi. Ketika misalnya ingin mengajukan undang-undang tentang pokok-pokok haluan negara, MPR kembali lagi jadi lembaga tinggi negara, mungkin buat sebagian orang ini juga kemunduran demokrasi. Jadi mundur tidaknya demokrasi ini melalui dialektika yang biasa aja menurut saya. Bukan berdasarkan pandangan satu pihak yang gara-gara kepentingan tahun 2024 saja itu menganggap demokrasi mundur. Banyak hal yang pikiran-pikiran ini kalau dibentur-benturkan menurut pendirian orang lain juga, ini kayaknya juga kemunduran demokrasi. Upaya beberapa bulan lalu misalnya berusaha memohon judicial review dari pemilu sistem terbuka menjadi sistem tertutup, buat sebagian orang itu juga bisa jadi kemunduran demokrasi. Jadi variabel-variabel ini belum solid, ini variabel relatif semua menurut saya. Belum jadi variabel-variabel absolut untuk kita menilai apakah demokrasi itu akan mundur atau tidak. Nah, kalau misalnya soal legitimasi pemilu, penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pemilu, menurut saya lebih besar potensinya penggunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparat
lebih absolutnya power ketika tahun 2019 dibandingkan tahun 2024. Kita harus fair. Tahun 2019 siapa yang mau protes penggunaan kekuasaan? Siapa yang mau protes kalau misalnya ada alat-alat negara mau digunakan? Kalau misalnya hukum dijadikan alat gebuk, siapa yang mau protes? Kalau mau digunakan tahun 2019. Kalau hari ini kekuasaan sudah enggak seabsolut tahun 2019 nih. Kekuasaan Pak Jokowi walaupun dia jadi presiden, kekuasaannya enggak seabsolut ketika tahun 2019. Ada PDI yang sudah berpisah jalan, PDI bisa mengontrol Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mungkin bisa menjadi balancing power buat PDIP. Di sini juga ada Nasdem, ada PKB yang juga bisa jadi balancing power walaupun misalnya kekuatannya enggak betul-betul imbang. Tapi dua-duanya bagian kekuasaan. Tahun 2019 menurut saya jauh lebih absolut daripada ini. Tapi enggak pernah kita mendengar misalnya PDIP bilang pemilu harus netral, ASN harus netral, enggak. Hari ini aja menurut saya. Jadi ini pun menurut saya bagian dari kepentingan politik. Bagian dari kampanye politik. Kalau konstelasi kekuasaannya justru hari ini menurut saya paling mungkin ada check and balances. Paling mungkin tuh hari sekarang karena kekuasaan terdistribusi. Memang ada presiden di atas, tapi kekuasaan sudah terdistribusi. Jauh lebih absolut, jauh lebih terpusat kekuasaan ketika tahun 2019 dibandingkan hari ini. Ini menurut saya, kalau legitimasi misalnya, legitimasi itu kan bukan perasaan satu pihak. Legitimasi itu harus perasaan umum. Misalnya begini, ketika MK dipersoalkan oleh sebagian pihak, tapi mayoritas masyarakat menurut saya tidak mempersoalkan itu. Terbukti dari hasil survei. Saya nggak tahu hasil survei yang hari ini misalnya percaya diri Ganjar menang, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya jumhurul surveyor menemukan hal yang tidak seperti itu. Angka-angka Prabowo-Gibran itu jauh lebih membaik setelah ditetapkan menjadi angka Prabowo jauh lebih membaik ketika sudah ditetapkan berpasangan dengan Gibran. Jadi menurut saya kalau pandangan umumnya mungkin pandangan sebagian pihak, wah ini berbahaya, tapi pandangan umumnya menurut saya tidak berbahaya, apalagi kalau nanti sampai menang satu putaran. Nah sekarang kita bicara dalam konteks menang satu putaran. Kalau tiga-tiganya secara konsensus mau menang satu putaran, Amin ketika terpilih nomor urutnya satu, dia bilang satu untuk satu putaran. Kita gak apa-apa tuh. Ketika Ibu Mega bilang menang satu putaran, enggak apa-apa. Tapi kalau Prabowo yang bilang menang satu putaran, heboh semua. Wah mau curang nih kita. Loh, kan bagian. Pak Hasan tahu enggak kenapa? Kenapa bang? Karena Prabowo bertentangan dengan ijtima ulama. Jadi Prabowo itu keputusannya dia menang oleh ijtima survei. Nah, jadi ijtima survei versus ijtima ulama. Selesai itu. Nah, jadi kalau menurut saya harus fair. Karena hari ini justru kekuasaannya betul-betul terdistribusi ketiga calon, jadi memungkinkan ada saling kontrol. Jadi justru kalau tiga-tiganya punya semangat satu putaran, harusnya juga harus sportif dong. Lah Anda juga punya semangat satu putaran. Kenapa Anda boleh punya semangat satu putaran, kita jadi nggak boleh punya semangat satu putaran? Kok nggak fair gitu? Penilainya juga nggak fair. Nah terakhir, saya setuju Bang Zulfan tadi, politik itu nggak linier. Tapi politik itu juga nggak rumit kok. Jadi kalau kita membayangkan bahwa misalnya hari ini Pak Jokowi nanti ujung-ujungnya terakhirnya akan menginginkan Mas Ganjar menang, kok jadi rumit politik kelihatannya menurut saya. Politik itu enggak rumit, bisa dianalisis, bisa dihitung. Cuman memang kita kadang politik memang ada kejutan karena ada variabel-variabel kejutan itu aja. Tapi kalau misalnya rumit, menurut saya enggak rumit. Misalnya begini, kalau Anies Baswedan koalisinya sudah susah bersatu yang tiga itu kan sebenarnya enggak rumit untuk dihitung. Memang susah untuk bersatu, tapi ada variabel kejutan namanya Muhaimin Iskandar. Jadi itu aja yang kita susah menghitung itu kadang-kadang variabel kejutannya aja. Nah kalau kali ini misalnya orang melihat, oh ya harusnya kan Pak Jokowi bersama PDIP, bersama Mas Ganjar, secara logik itu gak rumit untuk dianalisis, memang harusnya begitu. Tapi ketika kondisinya berubah, ada sequence waktu, ada sequence kejadian-kejadian, gak terlalu rumit juga kita untuk melihat bahwa, oh Pak Jokowi mulai bergeser. Enggak lagi bersama
Mas Ganjar, itu kan semua bisa dibaca. Cuman kalau ada orang, enggak, nanti di tengah jalan juga Pak Jokowi akan belok, enggak menurut saya. Toh artinya kayaknya, bukan kaya, toh artinya terlihat juga Pak Jokowi akhirnya secara pelan-pelan terlihat berpisah jalan dengan PDIP, berpisah jalan dengan Mas Ganjar, bukan pakai kejutan loh, tapi bisa dibaca dengan kasat mata bahkan oleh orang awam sekalipun. Kalau misalnya PDIP waktu itu menolak, enggak mungkin timnya Ganjar menolak, itu lebih kepada perasaan sayang. Menolak untuk patah hati lebih awal aja. Menunda patah hati aja gitu. Gitu mungkin ya. Oke. Okay. Bang, jadi, ditahan dulu. Sebentar Om, ini ada satu teman saya, aspirasi publik mau nanya. Tama, satu pertanyaan aja Tam. Maju. Nah, ini untuk karena udah datang nih, Tama. Nah, coba kasih dulu Tam. Mau tanya ke siapa? Satu apa dua boleh Mas? Iya terserah satu apa dua, maksimal dua tapi spesifik tanya ke siapa. Iya, oke, okay, makasih Mas Budi, Mas Ari dan Bang Masinton, Bang Hasan, Om Freddy, Bang Zulfan dan Mas Nyarwi. Mas Nyarwi. Sebenarnya simpel sih, kalau tadi sebenarnya saya diajak ke sini sama Mas Budi, saya sempat nanya temanya apa gitu kan. Temanya justru nanti aja lah, pokoknya tanya aja. Jadi sebenarnya justru saya mau kasih disclaimer dulu Mas Budi. Sebenarnya kalau saya juga background saya di ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan politik ya, ini karena anak muda aja pengen tahu tentang politik apalagi akhir-akhir ini kan. Sebenarnya jadi ini disclaimer, kalau misalkan pertanyaan saya receh mohon maaf gitu Mas Budi. Jadi mungkin ke Bang Masinton pertanyaannya. Kan tadi ini sebenarnya diskusi ini memperlihatkan bahwa ada ketakutan bahwa mungkin kan sekarang itu ada apa namanya bahasa yang muncul akhir-akhir ini neo orde baru kan, itu yang selalu digaungkan. Bahkan sempat Bu Mega menyampaikan bahwa ada kekecewaan, penyesalan tadi yang didiskusikan, terus juga ada lawan kan kayak gitu, ada diksi-diksi seperti itu. Sebenarnya saya penasaran gitu loh, kalau misalkan ini kita berandai-andai aja, jika gitu ya, jika dan hanya jika, kalau misalkan ternyata nanti yang masuk itu justru putaran kedua, ini jika dan jika aja ya, putaran kedua justru malah yang masuk adalah 02 dan 01 gitu. Maksudnya jadi, sebut nama Prabowo, Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Itu apakah pernyataan itu tetap dilakukan gitu ya, akan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sekarang, ada neo orde baru, artinya otomatis arahan dari Bu Mega gitu ya, ataupun dari koalisinya Ganjar Mahfud, itu akan otomatis mendukung Amin gitu ya, Anies dan Muhaimin. Jadi artinya kita, saya penasaran gitu loh, apakah ini benar murni keresahan tentang munculnya lagi neo orde baru gitu ya, atau ini hanya sebagai seperti tadi yang di analisa-analisa ini hanya bentuk dari kampanye saja gitu ya, satu. Dan yang kedua mungkin untuk Bang Hasan, ini kan sebenarnya kalau kita lihat di Twitter lagi viral politik gemoy-gemoy disebutkannya. Jadi bukan, padahal di suatu di beberapa kesempatan Pak Prabowo itu selalu menyampaikan bahwa jangan caci maki, jangan nebar kebencian, gak usah dilawan, kita harus politik gagasan. Tapi kok justru malah yang viral tuh politik gemoy-gemoynya gitu loh Mas Budi. Jadi saya penasaran apa pendapat dari Bang Hasan gitu loh. Mungkin dua okay. Itu aja sih. Oke, okay, thank you Tama. Oke, okay, mantap. Kita langsung ke Bang Masinton. Ya, kan, yang mulia Masinton Mazaribu dulu. Ya. Bang Inton. Ya, terima kasih ya, pertanyaannya menarik. Tama Bang namanya Bang. Tama. Jadi kalau nanti mau masuk siapapun, sepanjang itu melalui proses yang demokratis, tidak manipulatif, tidak curang, itu harus kita hormati, Pak. Mau siapapun itu, dia mau satu putaran kah, mau dua putaran kah, sepanjang itu adalah hasil proses yang demokratis. Asal jangan berputar-putar ya. Terus. Nah, dia tidak melalui proses putar-putar tadi. Ah, kalau itu kita untung mempodcast-podcast ini, Bang. Itu harus kita hargai sebagai bagian dari proses demokrasi itu, Pak. Jadi kita fair bahwa yang kita tolak ini, ya, yang kita tolak ini, dan kita bukan untuk membenci siapa-siapa.
bukan membenci kelompok si A si B. Kita benci terhadap cara-cara manipulasi, kita benci terhadap cara-cara curang dalam mengelola negara gitu. Jadi yang kita tolak itu adalah kecurangan tadi. Demokrasi ini gak bisa jalan dengan cara-cara palsu, Pak. Itu yang namanya demokrasi prosedural. Sementara kita harus beranjak pada demokrasi substansi. Apa demokrasi substansi itu? Keadilan di sana. Kita tidak akan pernah mencapai jalan tujuan bernegara kalau kita hanya terjebak pada aspek prosedural ansih. Karena itu cuman seakan-akan aja. Bahwa prosedural itu penting, iya, sebagai tahapan menuju substansi tadi. Bukan prosedural yang dimanipulasi gitu loh. Gitu ya? Ya. Nah, kalau kemudian nanti mau dukung siapa? Kan gitu ya. Tentu yang pertama kami sedang berjuang untuk meraih dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Satu putaran. Insya Allah satu putaran dengan dukungan dari rakyat, bukan dukungan dari tangan-tangan kekuasaan yang curang. Dukungan Tuhan perlu nggak? Amin ya Rabbal Alamin. Iya dong. Iya dong. Kita kan harus ikhtiar dan doa, Pak. Sudah kasih kode dukungannya amin. Amin. Ya maka yang ya Rabbal Alamin. Maka amin ya Rabbal Alamin. Dia tidak berhenti di amin, Pak. Itu kode itu Bang Hasan ya, kode ya. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya gitu. Artinya kalau Ganjar yang masuk putaran kedua, amin yang dukung. Sebenarnya Bang Masinton mau begitu. Nanti terserah mau ditutup ini, saya satu lagu. Alhamdulillah wasyukurillah Pak Ganjar Pak Mahfud menanglah. Merdeka. Bang Hasan, gemoy-gemoy ini Bang. Gemoy-gemoy ini menutup substansi gitu. Ya karena buat si Tama ini dia agak dapat kotel efek soal gemoy-gemoy, langsung laris dia dalam pasaran ini Bang. Gua itu gara-gara gemoy ini jadi ganteng gua dilihat orang. Lu bersyukur lo Tam dengan gemoy-gemoyan ini. Jadi orang suka memframing memang berdasarkan kebutuhan dia. Kalau lagi nggak suka, maka yang dieksploitasi adalah sesuatu yang mungkin hanya 1% dari tampilan publik. Dibilang Pak Prabowo gimmick aja isinya. Sementara gimmick Pak Prabowo itu cuma satu. Apa itu? Ya soal joget-joget itu kan cuma satu. Nggak ada gimmick lainnya. Susu dong, susu. Itu nggak gimmick, itu bagian dari program. Yang gimmick itu cuma satu. Ya kan, sementara yang lainnya itu raja gimmik dan konten kreator. Misalnya. Iya kok, yang lari-lari pagi, sepeda-sepeda, kan gimmik. Kan lari-lari pagi, sepeda, menginap di rumah warga, itu kan gimmik. Iya kan, cium-cium bayi. Rambut putih, kebegitu dibilang Pak Jokowi rambut putih, dicat rambutnya jadi hitam. Iya kan, ini konten kreator sebenarnya, itu gimmick tuh yang kayak gitu. Ada yang main-main Vespa gitu kan, selepet-selepet sarung, itu kan juga main-main bibir. Iya, itu kan raja gimmick juga gitu. Cuman bedanya gimmicknya banyak, mungkin gak viral. Atau gimmicknya banyak, mungkin gak memorable. Pak Prabowo 99% isinya dia cerita soal kerjaan, cerita soal apa, soal program, niat dia untuk membangun bangsa, apa yang akan dia lakukan kalau misalnya dia jadi terpilih jadi presiden. Yang joget ini cuma itu aja. Cuman karena istilahnya, penyebutannya, kemudian dipublikasikan secara massal oleh masyarakat, itu jadi gerakan sosial. Yang Anda lihat hari ini itu mungkin hampir 100% itu kerja masyarakat, kerja pendukung. Kenapa? Gemoy itu istilah yang Pak Prabowo sendiri nggak paham. Konsultannya Pak Prabowo juga umurnya di atas 40 tahun semua.
Iya kan, karena muncul dari masyarakat. Bottom up, iya kan? Gemoy itu istilah yang dimunculkan oleh masyarakat, istilah yang dimunculkan oleh anak muda, kebetulan kemistrinya nyambung. Ini kan yeah, om yeah. Om ini juga nggak paham ini. Om Fred apa? Juga nggak paham ini gemoy gitu. Gemoy itu bahasa anak muda yang kalau kita tanyakan, saya belum baca di KBBI ini yeah. per definisi. Yeah. Tapi kalau ditanyakan ke anak muda itu gemes. Gemes karena ada gembul-gembulnya gitu. Abang udah mendengar penjelasan dari apa konsultan politik paling top enggak Denny JA soal gemoy itu? Iya enggak, nanti. Gemoy adalah ya, tapi ini karena ini muncul dari bawah. Penyebutan oleh masyarakat nyambung dengan perasaan-perasaan orang yang juga mendukung Pak Prabowo, ini jadi ikatan bersama nih. Gemoy jadi simbol bersama, ini sama kayak baju kotak-kotak. Jadi simbol bersama. Jadi simbol bersama ini bukan berarti gak ada gagasan di sana. Mereka memilih bukan karena gemoy. Ini jadi untuk pengikat aja, kayak kita punya simbol bersama, nah ini gemoy simbol bersama. Tapi mereka memilih pasti bukan karena gemoy. Kayak maskot Piala Dunia. Iya. Piala Dunia kan ada maskotnya tuh. Ya, ya kayak begitu-gitu Bang. Ah. Jadi kayak simbol bersama aja. Jadi tapi kalau memilih pasti gara-gara hal lain dong. Hal lainnya bisa karena ketegasan, bisa karena gagasan, karena ide, ada rasa patriotisme, segala macam-macam. Kita kan gak bisa mendikte mereka memilih gara-gara apa. Tapi saya pastikan bukan karena gemoy. Gemoy ini simbol bersama. Mas Ganjar kan berusaha juga bikin simbol bersama, simbol perlawanan ala Hunger Games. Ini perlawanannya di film sequence-nya Hunger Games ini. Tapi bang, apakah itu menurut Abang kenapa Mas Ganjar enggak pakai yang lama apa? Gini Bang? Kenapa Mas Ganjar karena di filmnya enggak begini, di filmnya begini gitu supaya numpang ngetop gitu. Perlawanan. Ya simbol perlawanan ala film. Tapi mungkin enggak nyambung dengan perasaan masyarakat. Bedain kan itu. Gitu. Apa-apa? Kasih dulu mikrofon. Enggak, entar. Tapi misalnya bisa enggak nyambung. Bisa enggak nyambung. Diusahakan karena top down nih. Simbolnya karena top down mungkin saja enggak nyambung. Bisa juga enggak viral. Mungkin juga enggak merasuk ke sanubari masyarakat. Kalau kemudian masyarakat menciptakan sendiri istilah dan sebutan terhadap Mas Ganjar, menurut saya itu akan jauh lebih kuat. Jadi ini memang kalau semesta mendukung, angin lagi bagus itu memang ada-ada aja gitu. Ada-ada aja hal bagus yang hal yang sederhana enggak terpikirkan oleh orang jadi pengikat sesama pendukung. Jadi menurut saya itu. Jadi bukan berarti coba deh perhatikan ada enggak Anda bisa temukan Pak Prabowo joget-joget lebih dari 1 menit. Jadi orang bicara 2 jam enggak dianggap. Kalau joget-joget aja kerjanya, padahal joget-jogetnya enggak lebih dari 1 menit. Sisanya kan dia pidato, dia dialog, dia speech, dia menyampaikan sesuatu kepada orang. Perkara itu kemudian orang bilang, "Ah, saya enggak dengar tuh." Itu urusan Anda kan, ini tersedia. Kalau Anda yang nangkapnya gemoy gitu di sebelah sini juga. Karena gemoy itu begitu bergelora, begitu masif, mereka takut sama gemoy. Wah, jangan-jangan kita kalah gara-gara gemoy. Enggak usah khawatir, Anda enggak akan kalah gara-gara gemoy. Gemoy itu jadi simbol solidaritas bersama aja sesama pendukung Prabowo. Anda enggak akan kalah dan enggak perlu bikin hantu soal gemoy. Enggak perlu takut gara-gara hantu, hantu gemoy. Bukan karena itu juga Anda kalah gitu, kalau Anda kalah misalnya. Jadi memang simbol itu penting. Ya, simbol itu penting. Tuhan pun memakai simbol. Artinya ini gak bisa kita potong nih soalnya. Bukan. Apa simbol Tuhan itu? Ka'bah. Mengapa orang kalau pergi haji atau umroh yang beriman ya, kalau gak beriman sih pergi umroh biasanya kayak wisata aja dibuat. Nah, umroh politik. Ada, imannya gak usah tebal-tebal. Kalau orang ada imannya sedikit, dia pergi umroh atau pergi haji, itu baru masuk pintu Ka'bah saja dan nangis. Kenapa? Sebenarnya nangis bukan lihat Ka'bah. Dia nangis karena ini simbol daripada Allah Subhanahu wa taala. Simbol. Jadi Ka'bah itu simbol sebenarnya. Nah, jadi Pilpres ini siapa yang calon presiden mampu membuat simbol dan kemudian simbol itu teridentifikasi dengan dirinya dan itu viral, itulah yang bisa menang. Jadi simbolnya si Ganjar itu banyak bilang keren karena dia tinggi kali ya. Yeah. Jadi angkat 3 jari begitu kayak Hunger Game bener. Yeah.
Nah tapi begini Bu, Om Fred bilang keren. Jangan kita ambil. Ini satu salah. Ini saya jadi konsultan politik Ganjar. Jangan mengambil simbol orang menjadi simbol kita. Jadi yang kesana orang lihatnya. Mungkin udah nggak ada konsultan politik sekarang Pak. Ya saya masih mau. Jangan-jangan sudah putus kontrak semua. Ya aku masih mau lah. Banyak ya. Ya kalau dibayar kami bertiga ini mau. Ya kok cuma bawa kita? Nah bawa kita. Abang aja sendiri. Kenapa penggalangan terus? Bawa kita. Ya sebenarnya kita udah jam 11. Iya. Ya udah mau ditutup. Abang masuk pula. Ini udah habis harusnya tadi. Abang masuk pula, kita udah mau tutup. Abang masuk dengan narasi Ka'bah ini. Aku mau baca doa. Oh iya baca doa. Boleh. Doa aku satu aja. Doa secara apa nih Bang? Enggak, jadi doanya sederhana. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah kembali kepada jalan yang benar semuanya. Ya itu jalan yang benar kita semua. Pada akhir diskusi kita ini kan memberi pencerahan, ya kan, kepada penonton, masyarakat dengan berbagai. Jadi kan orang bayangkan ini kalau Hasan Nasbi ketemu sama Masinton ini bisa berkelahi-berkelahi nih. Ternyata kan enggak. Dengan masing-masing mempunyai argumentasi-argumentasi yang luar biasa, yang rasional, yang bisa diterima oleh orang. Artinya kita ini menciptakan suasana damai. Iya kan? Kenapa udah kayak TNI di Orde Baru, Abang? Di atas semua golongan, Abang kulihat. Padahal belum tentu damai kawan dua. Kenapa Abang bilang damai? Damai lah. Paling tidak kan yang kita lihat kan situasi itu ada. Tentara masuk kan ya Bang? Bayangkan dokter ahli politik kita, dokter ahli politik lagi. Kalau kita kan ahli provokatif ya kan? Saya selalu punya teori Bang. Selama konflik pertengkaran itu bukan soal pribadi, maka itu bisa diselesaikan. Jadi kalau pertengkaran gagasan mau sekeras apapun nggak akan jadi persoalan pelik menurut saya, karena abis itu bisa makan bersama lagi. Tapi kalau sudah konflik pribadi ya kayak Bung Karno sama Sahrir itu susah dibereskan, urusan kecil bisa jadi urusan besar itu kalau udah urusan pribadi ini kayak juga, gitu. Juga kalau tiap malam kita makan kambing di sini biarpun damai-damai berantem juga gitu. Oke, kita akhirilah diskusi hari ini. Terima kasih Mas Zulfan, Om Fred, Bang Hasan dan Bang Masinton dan juga Mas Nyarwi. Sampai jumpa lagi di ruang temu Total Politik.